Pertamina Patraniaga, subholding komersial dan trading PT Pertamina Persero, akan melakukan uji coba pembelian Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem My Pertamina mulai 1 Juli 2022. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Alfiana Sution, menjelaskan, dalam penyaluran BBM subsidi, ada aturan kuota atau jumlah maupun dari segmentasi penggunanya. Maka, untuk memastikan mekanisme penyaluran tepat sasaran, akan dilakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang terdaftar pada sistem. Alfian menambahkan, masyarakat tak perlu khawatir bila tidak memiliki aplikasi My Pertamina karena pendaftaran dilakukan dari situs yang akan dibuka 4 hari lagi. Bagi pengguna yang sudah melakukan registrasi, akan mendapatkan notifikasi melalui email. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukkan bahwa data telah cocok dan bisa membeli solar atau Pertalite. Direncanakan, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota atau kabupaten yang tersebar di 5 provinsi, antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta.